olahraga. Pemirsa, TVRI Sumsel kembali hadir menjumpai Anda dalam tayangan TVRI Sport. Bersama saya Afifah Sari, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu olahraga bola yang sebenarnya tidak banyak orang yang tahu, tapi ternyata olahraga ini sangat populer dan bahkan sudah masuk ke dalam cabang olahraga yang diperlombakan hingga ke ajang yang bergengsi. Nah, olahraga ini adalah bola tangan atau handball. Lantas seperti apa olahraga handball atau bola tangan ini? Yuk kita simak. Bola tangan atau handball sebenarnya cukup mirip dengan permainan olahraga sepak bola, futsal, ataupun permainan olahraga basket. Pembeda olahraga bola tangan dengan olahraga sepak bola, permainan ini menggunakan tangan untuk memindahkan bola. Sementara olahraga sepak bola dilakukan dengan menggunakan kaki untuk perpindahan bolanya. Sedangkan pembeda olahraga bola tangan dengan olahraga bola basket. Di pemain bola tangan untuk mencari poin adalah menciptakan gol ke gawang melalui lemparan. Sementara di permainan olahraga bola basket, si pemain mencari poin dengan memasukkan bola ke ring basket. Dalam permainan bola tangan juga melibatkan kecepatan dan kekuatan fisik, sehingga diperlukan latihan yang ekstra untuk melatih komponen fisik para pemainnya. Dia permainan bola kecil yang sifatnya mirip permainan bola besar. Kalau bola besar kan bola basket tuh. Kalau bola kecil dia intinya permainan-permainan yang menyenangkan, yang tidak melelahkan seperti gamenya bola basket. Karena kenapa, ruangannya agak kecil dan di mana ada batasannya sebagai pemain dan sebagai penjaga gawang ada batasannya. Jadi apalagi mereka latihan rutin dengan kerjasama yang baik, insya Allah tidak melelahkan. Akhirnya ada unsur gembira, ada unsur prestasi di dalamnya, dan kompetisi. Melihat dari sejarahnya, permainan bola tangan atau handball ternyata sudah ada sejak abad pertengahan dan mulai berkembang di era modern, tepatnya di sekitaran tahun 1906 di dataran Eropa, Denmark. Permainan bola tangan kemudian terus berkembang di negara Eropa lainnya. Di tahun 1928, organisasi resmi bola tangan pertama pun didirikan. Organisasi itu dikenal dengan nama International Amateur Handball Federation. Berselang beberapa tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1936, permainan bola tangan kemudian dipertandingkan sebagai cabang olahraga Olimpiade di Berlin, Jerman. Sementara eksistensi bola tangan di Indonesia baru terasa di sekitaran tahun 2007. Atau sejak didirikannya Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau APTI. Permainan bola tangan dalam pertandingannya melibatkan dua tim. Masing-masing tim yang beradu teknik dan strategi ini beranggotakan 7 orang.
6 diantaranya adalah pemain yang akan bergerak bebas di lapangan, sementara seorang lagi bertindak sebagai kiper atau penjaga gawang. Bila melihat permainan bola tangan, ini mirip sekali dengan olahraga futsal dan olahraga basket yang lebih dulu akrab di kalangan masyarakat. Pemirsa, ternyata olahraga bola tangan atau handball ini teknik-tekniknya sangat mirip dengan olahraga bola basket ataupun futsal. Sehingga bagi Anda yang mungkin menyukai kedua olahraga tersebut akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan olahraga handball atau bola tangan ini. Jika dilihat dari permainannya, olahraga bola tangan ini cukup mirip dengan permainan basket dan futsal. Teknik-teknik dasar yang diperlukan para pemain bola tangan antara lain teknik melempar bola, menggiring bola, menangkap bola, hingga menembak bola atau shooting. Meski demikian, ada sedikit perbedaan antara olahraga bola tangan dan olahraga basket yang cukup mencolok. Perbedaan itu salah satunya terlihat dari bidang sasaran dalam memperoleh poin. Dalam olahraga bola tangan, tim akan memperoleh poin jika berhasil memasukkan bola ke gawang lawan yang dijaga oleh kiper. Untuk gawangnya pun terlihat seperti gawang olahraga futsal. Berbeda dengan olahraga basket, untuk dapat meraih poin, pemain harus menjeploskan atau memasukkan si kulit bundar kering tanpa seorang kiper. Perbedaan lainnya terlihat dari jumlah pemain dalam kedua olahraga bola tangan dengan basket. Olahraga bola tangan membutuhkan 7 orang pemain, 6 diantaranya bergerak bebas di lapangan, dan 1 pemain lainnya bertindak sebagai penjaga gawang atau kiper. Sementara dalam olahraga basket, jumlah pemain yang diperlukan hanya 5 orang, dan tidak ada pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang atau kiper. Tak hanya serupa dengan olahraga basket, permainan bola tangan sebenarnya sangat mirip juga dengan futsal. Namun sesuai dengan namanya, olahraga bola tangan hanya dapat dimainkan dengan tangan, sementara futsal dimainkan dengan kaki. Peluit berbunyi, atur posisi, lempar, shot! Ketujuh mantap sekali. Iya. Terkait hampir serupanya permainan olahraga bola tangan dengan permainan olahraga futsal dan basket, maka sebagian Anda yang memiliki hobi bermain kedua olahraga itu sangat mudah bila ingin bermain olahraga bola tangan. Bila melihat permainan olahraga bola tangan, selain kebugaran yang didapat, si pemain pun dapat merasakan hal yang menyenangkan. Jadi pembedanya yaitu tadi, lapangannya kecil. Yang kedua, sentuhan kontak body ini agak kurang. Tidak seperti bola basket, ada kena siku. Seperti sepak bola, ada ketendang kaki. Kalau ini cuma lempar, lempar. Paling sentuhan ke tangan dan tidak menyakitkan. Kayaknya itu kalau kontak bodinya. Jadi unsur cederanya sangat kecil. Iya.
Untuk peraturan permainan olahraga bola tangan, selama permainan bola tangan berlangsung, para pemain tentu dapat menyentuh bola, selayaknya permainan bola basket. Wah, umpan yang kurang baik dari kelompok isi. Lihat temannya, cari posisi. Di sini pemain dapat melakukan lemparan bola dengan teknik mengoper, menggiring, ataupun menembakkan bola melalui lemparan ke arah gawang tim lawan, bukan ring pada permainan bola basket. Cari lagi posisi. Ya, oke. Ke lapangan lawan, cari posisi. Ya, buat taktiknya gimana? Oh ya, pelanggaran lemparan bebas. Jika pemain berusaha untuk mempertahankan keberadaan bola di genggamannya, pemain itu dapat membawa bola tanpa melakukan dribble selama 3 detik. Sementara itu, hanya pemain yang berposisi sebagai kiper yang dapat berkontak dengan lantai di area gawang. Seorang kiper juga dapat keluar ke area di sekitaran gawang. Namun jika berada di luar area gawang, ia dilarang untuk memegang bola. Melalui tayangan ini, diharapkan olahraga permainan bola tangan dapat meramaikan perkembangan dunia olahraga di Sumatera Selatan bahkan Indonesia. Eksistensi bola tangan di Indonesia muncul di tahun 2007. Awalnya bola tangan dimainkan di luar ruangan atau outdoor. Namun di tahun 2015, olahraga ini juga mulai dimainkan di dalam ruangan atau indoor. Meski sebagian orang masih cukup awam dengan olahraga yang satu ini, namun ternyata olahraga bola tangan ini cukup populer di kalangan siswa sekolah, seperti di SMP Negeri 3 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tak hanya mengunggulkan olahraga-olahraga populer seperti basket atau futsal, olahraga bola tangan di SMP Negeri 3 Prabu Muli ini ternyata cukup diminati para siswanya. Olahraga ini bahkan masuk ke dalam salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dengan total anggotanya mencapai 60 siswa. Jelas kita masukkan di program sekolah, utamanya yaitu di program pengembangan diri ataupun ekskul. Jadi kita masukkan cabang bola tangan. Kemudian kalau memang ada event-event, baik itu tingkat antar sekolah atau mungkin tingkat kota dan seterusnya, ya kita ikutkan mereka, kita anggarkan di dalam penganggaran dana BOS untuk keperluan biayanya. Seperti itu, kemudian melengkapi sarana-prasarana tentunya, lapangannya, kemudian bolanya, kostumnya, semuanya kita siapkan, termasuk dana untuk kegiatan itu. Seperti itu, dukung. Naila dan Faris adalah beberapa di antara siswa yang menekuni olahraga bola tangan di SMP Negeri 3 Kota Prabu Muli.
Alasannya karena olahraga ini dinilai seru dan menyenangkan. Merontok Sabang sampai Merauke, setanah air yang berada di sana. Untuk dapat menekuni olahraga ini, para pemainnya harus memiliki keinginan untuk berlatih dengan giat. Karena olahraga bola tangan sangat melibatkan kekuatan fisik dan kecepatan. Yang pastinya semangat dulu sih kak, awal kita dari semangat, lalu kita mencari tahu tentang apa olahraga ini, dan kalau misalnya si itu ada di sekolah, lebih baik kita ikuti, seperti itu. Kalau kami sendiri sudah dari duduk, waktu kami duduk di bangku SD, jadi lalamo lah kak. Kalau Nela sendiri, Nela tuh tertarik ngelihatnya, dan menurut Nela ini tuh menyenangkan, jadi sudah Nela tertarik untuk ikut dalam situ. Kemarin ikut di kejuaraan Smart Competition. Lebih mendapat banyak pengalaman, banyak teman-teman dari SMP-SMP lain, dari kakak-kakak SMA lain juga. Pastinya yaitu waktu ya, waktu itu sangat penting karena harus menyesuaikan dengan jadwal belajar dan sekolah. Dan juga harus menekuninya, kita tuh harus tahu dulu apa sih olahraga bola tangan ini, seperti apa sih olahraganya, bagaimana sih teknik-tekniknya. Dan saya menekuni olahraga ini karena seru dan juga menarik. Untuk olahraga bola tangan sendiri, saya sudah menjalaninya sejak saya duduk di bangku SD. Untuk Paris sih, olahraga ini harus masuk ke dalam O2SN ya, tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional agar dapat dikenal oleh seluruh Indonesia. Geliat olahraga bola tangan di sekolah Adi Wiyata Nasional SMP Negeri 3 Kota Prabu Mulih ini baru sekitar 2 tahun. Meski demikian, siswa-siswi yang menekuni olahraga bola tangan di SMP Negeri 3 Prabu Mulih ini sudah mempersembahkan prestasi. Murid SMP Negeri 3 Prabu Mulih yang tergabung dalam tim bola tangan ini berhasil meraih prestasi juara 1 dan 2 di kejuaraan bola tangan bertajuk Smart Handball Competition tingkat Kota Prabu Mulih tahun 2023. Dalam detak gerak di dunia pendidikan, pihak SMP Negeri 3 Kota Prabu Mulih tak hanya memfokuskan pada bidang akademik, tapi juga turut mendukung bakat lainnya yang dimiliki siswa di bidang non-akademik. Salah satunya olahraga. Apa menampung aspirasi anak-anak yang tingkat kecerdasannya kan berbeda-beda. Ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang seni, itu semua kita tampung. Sehingga kita pada waktu hari Sabtu kita siapkan waktu khusus, kemudian untuk tambahnya nanti bisa mereka ambil waktu di luar jam sekolah, ekstrakurikuler, bisa sore, bisa hari Minggu, mereka mau pelatihan tambahan, nah itu kita anggarkan untuk biaya pelatihnya, semua itu kita anggarkan di situ. Jadi kita mendukung sekali program olahraga ini. Kedepannya diharapkan olahraga bola tangan ini dapat ditekuni lebih banyak orang di setiap kalangan. Dengan demikian akan memunculkan banyak talenta berbakat dan handal di cabang olahraga bola tangan. Ujungnya tentu gapaian prestasi. Yo pemirsa, seperti yang sudah kita lihat bahwa di SMP Negeri 3 Prabu Mulih ini bukan hanya olahraga basket ataupun futsal yang menjadi primadona dalam ekstrakurikulernya, tapi juga olahraga handball atau bola tangan ini juga cukup banyak peminatnya. Dan tentunya diharapkan kedepannya olahraga ini dapat lebih dikenal dan memasyarakat, mengingat olahraga ini juga sudah dipertandingkan di ajang-ajang yang cukup bergengsi. Dan tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam TVRI Sport kali ini. Saya Viva Sari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport di episode selanjutnya. Salam olahraga!